Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel Forturia ID bersama saya Henry. Oke, di video kali ini saya akan mereview detail body dari Xiaomi Redmi Note 5A. Oke, ini adalah Xiaomi Redmi Note 5A guys ya. Ini adalah varian terendah dari Xiaomi Redmi Note guys. Oke, tanpa lama basa-basi, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan saya doakan kalian yang sudah subscribe, sudah nonton, dan like, semoga diberikan kesehatan pada musim-musim ini serta diberikan murah rezeki guys. Oke, kita langsung saja melakukan review dari bagian depan terlebih dahulu dari Xiaomi Redmi Note 5A ini guys. Oke guys, di sini kalian bisa lihat untuk Xiaomi Redmi Note 5A ini memiliki layar belum 18 banding 9 guys ya. Layarnya masih ada tombol-tombolnya terpisah dari layar guys. Di sini di atasnya ada apa namanya sensor-sensor maupun sensor telepon dan speaker depan guys ya. Untuk layarnya sendiri dia masih menggunakan IPS LCD dengan ukuran adalah 5,5 inci guys ya. Kebetulan saya belum download aplikasi AIDA di HP ini guys ya. Oke, nah di sini untuk di bagian kanan kalian bisa lihat bagian umumnya sudah terlihat adalah dimana di sini memiliki dua tombol, dimana tombol speaker up dan down dan serta tombol power on off guys. Di bagian bawah kalian bisa lihat ada dual speaker dimana hanya satu saja yang berfungsi guys, dan satu tombol maksud saya satu lubang charger USB micro guys ya. Di bagian kiri ada satu slot nano SIM SD card dan ini 3 tray ini guys ya, bisa dual nano SIM dan satu SD card sekaligus. Di bagian atas ada satu lubang jack audio 3,5 mm dan ada tombol pengaturan seperti biasa remote guys. Ini adalah LED infrared yang bagus, fitur yang biasa-biasa tapi sangat keren guys. Dan satu lubang mikrofon. Di bagian belakang hanya menggunakan satu kamera, satu LED flash dan logo Xiaomi tentunya guys. Di sini untuk frame kanan dan kiri masih nyatu dengan frame tengah yaitu menggunakan plastik guys ya. Oke, sekian dulu hasil review dari detail body dari Xiaomi Redmi Note 5A ini. Next video kita akan buat full review dari Xiaomi Note 5A ini. Jika ada salah kata penyampaian saya mohon maaf, dan saya tutup dengan salam sukses salam Pur Teddy. And see you next time, see you tomorrow, and bye-bye guys. See you.